Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Gamespot TV. Hari ini saya ingin menunjukkan update terbaru game MerG 2048 Cube, guys ya. Kemarin saya melihat ada update dari game ini, guys. Saya coba klik dan saya update game ini, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi, guys. Apa itu? Langsung aja kita ke videonya, guys. Oke, apakah kalian sudah siap? Kita akan coba klik tombol play, guys ya. Kalian yang udah bermain game MerG 2048 Cube dan belum melakukan update, saya tidak tahu apa yang terjadi, guys, dengan kalian. Dan coba kalian update, mungkin terjadi hal yang sama dengan saya, guys ya. Nah, kita akan klik tombol play, guys. Nah, ini, guys, coba dilihat di atas ini, guys. Di manakah logo koinnya, guys? Menghilang begitu aja, guys. Diamond Free Fire-nya, guys. Saya klik di sini, guys ya. Nah. A few moments later. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, pada saat saya ingin melakukan redeem 10.000 Diamond Free Fire ini, guys ya, dimana saya harusnya mengumpulkan 10.000 Diamond di game ini, dan saya udah mengumpulkan 9.984,63, guys. Sedikit lagi, guys, dan harusnya dengan menggunakan koin yang warna gold ini, saya bisa menukar koin tersebut untuk menggenapkan diamond saya menjadi 10.000, sehingga rencananya saya ingin melakukan konten pembuktian akhir apakah game ini bisa memberikan Diamond Free Fire, guys. Tapi ternyata setelah saya update, munculnya seperti ini, guys. Logo koin emasnya hilang dan berganti dengan logo PayPal. Tapi saya tidak menyerah sampai situ aja, guys. Saya coba mainkan aja, saya kumpulkan dolar PayPalnya, guys ya. Seperti ini, guys. Kalian tinggal drop aja sampai dia, nah ini, guys, sampai dia bergabung dengan angka yang sama. Nah, kalian akan tiba-tiba muncul nanti pilihan untuk mendapatkan saldo PayPal, guys. Kita coba get, apakah ada iklan? Mau, tidak ada iklan, guys. Ya, memang begitu, guys. Semakin tinggi, semakin akhir. Jangankan diamond-diamondnya tidak muncul, yang muncul hanya PayPal, guys. Ini yang bikin saya kesal, guys. A few moments later. Padahal tinggal sedikit lagi loh. Saya harusnya bisa menukar koin emas yang saya dapat di episode sebelumnya itu menjadi ini, guys, menjadi diamond di sini, guys ya, supaya dia jadi 10.000, guys ya. Tapi di sini saya akan coba selesaikan game ini, guys ya, buat teman-teman semua, agar teman-teman semua tahu bahwa game ini apakah membayar atau tidak, guys ya. Kita coba ganti opsi Diamond Free Fire dengan saldo PayPal ini, guys ya. Kita klik tombol PayPal. Kita klik tombol PayPal ini, guys ya. Nah, di sini, guys, uang yang sudah saya kumpulkan adalah 18.109,54, guys ya. Dan minimum redeem untuk game ini sebesar 15.000 dolar, guys ya. Nah, cukup udah, guys ya. Kita akan coba aja langsung redeem, guys, untuk menghibur kekesalan saya untuk melengkapi Diamond Free Fire, guys. Padahal saya tadinya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara kita melakukan redeem Free Fire, guys ya. Tapi ternyata kita dikerjain oleh game ini, guys ya. Mau gimana lagi, guys? Coba kalian kasih info di kolom komentar, guys, buat kalian yang belum update nih, guys ya, yang belum klik tombol update di Play Store. Apakah yang terjadi, guys? Apakah kalian bisa mengumpulkan 10.000, atau kalian juga mengalami stuck atau gimana, guys ya, atau ngebug atau gimana? Tolong kasih info di kolom komentar, guys, karena saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi jika saya tidak mengupdate game ini, guys ya. Oke. A few moments later. Oke deh. Nah, ini yang kalian tunggu, guys. Langsung aja kita klik tombol PayPal 15.000 ini, guys ya. Kita klik. Oke, please input the real account. Oke, kita akan masukkan alamat email PayPal saya, guys ya. Oke, guys, sudah saya masukkan alamat email PayPal saya. Oke, guys, apakah kalian sudah siap? Kita akan lakukan redeem dolar PayPal, guys. Walaupun sebenarnya saya ingin sekali meredeem Diamond Free Fire, guys ya. Tapi tidak apa-apa, daripada tidak ada hasil sama sekali dan kita bisa menyelesaikan yang ini, ya kita selesaikan aja, guys, yang ini, guys ya. Kalau memang hasilnya bagus, kita lanjut. Kalau tidak bagus atau kita terscam, oke, kita sudahi konten untuk game MerG 2048 Cube. Kita cari game lain, guys ya. Dah, oke deh. Satu, oke, kita akan langsung aja redeem, guys. Satu, dua, tiga. What? Sebentar. So advertising need
to reach 30. Order delivery time 11 jam 59 menit. A few moments later. Oke guys, sepertinya kita harus nonton 30 iklan dan menunggu selama 11 jam guys ya. Coba di sini kita klik tombol logo ini guys, video ini guys. Siapa tahu ini iklannya guys, kita klik. Oh, ada guys, tapi ngebug guys. Coba kita close aja deh. Coba kita klik lagi. Tidak ada iklan guys, bagaimana kita mau mencapai 30 iklan guys? Kita tidak bisa ngapa-ngapain guys, Diamond Free Fire gagal. Dan Rhythm 15.000 yang ternyata juga gagal guys ya. Oke deh, buat kalian yang punya pengalaman bermain game ini, atau mungkin ada yang kurang tepat dari saya cara memainkannya atau cara melakukan rhythmnya, tolong isi di kolom komentar guys ya. Nanti komentar yang berisikan informasi yang sangat informatif akan saya pin, agar bisa jadi yang teratas dan memberitahu teman-teman yang lain untuk tidak memainkan game ini guys ya. Oke deh, buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Kita akan ketemu lagi besok dengan konten menarik lainnya. Terima kasih, bye bye.